kiri kanan makanan. Sate Padang, siomay, jus terminal. Jus terminal, jus kebalik. Kenapa Kang, lihat apa? Neng gak kelihatan nih, bilang dong. Ih, senyum-senyum aja sih. Biasa kayak gitu. Ada apaan, Kang? Dari namanya udah lucu. Apa? Lucu, tunggu lucu. Iya, iya, apaan? Tenda ketan. Tenda ketan. Ayo. Oke, oke, Kang. Coba lihat. Wih, mantap. Menu. Wow, coklat. Banana. Pilihan Mipi nggak salah kan? Betul kan, betul. Inovatif. Neng mau yang coklat aja kan? Dari, diterangin dulu. Kita ya. Bahas dulu makanannya, jangan ngunyah doang. Iya Kang. Neng, dari segi kemasannya menarik. Coba dulu yang ini Neng ya. Neng mau yang mana dulu? Ini, Neng. Oh sok, coba dulu Neng. Kamu terangin rasanya seperti apa? Ini rasanya coklat Kang, terus dia warna. Gigi kamu tuh ada coklatnya tuh, culun kan? Lagi makan. Enggak, maksudnya kan ini satu kesatuan Neng, coklat, ketan sama susunya disendok langsung oh, terus makan. Oh, kirain atasnya doang. Coba. Kan. Kenapa dibegitu kan? Karena kan ini memberikan sensasi tersendiri Neng, makanya harus bareng-bareng. Oh. Ini Kang, apa tuh banyak ya? Sok, coba. Kayak apa rasanya? Kayak ketan sama coklat ya kan? Kenapa nggak? Iya iya, ya udah. Benar ya? Iya iya iya. Coba ini yang mangga sama ketan ini ya, kita coba ya. Kayak coklat juga ya? Enggak tuh. Mangga, ketan dan susu. Ini susu tawar ya Kang ya, bukan susu manis ya? Kang sini duduk Kang. Susu UHT Kang. Susu UHT. Iya. Oh, jadi bukan susu manis ya, Kang, ya? Ya, ini tuh susu cairnya buat penggoreng aja sebenarnya. Oh, gitu. Kita coba dulu, Kang, ya? Siap. Ini low fat nggak? Susunya low fat nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Ah, gendut. Ini akan gendut. Melebar. Sehat, kan? Ada kalsiumnya. Neng, bener loh. Sensasi yang unik. Gurih, manis, dan gurihnya itu dari susu. Gurih dari ketan juga, ketan juga ada gurih-gurihnya ya. Tambah manis dari mangga. Aduh Kang, kombinasi yang perfecto. Enak. Sekarang yang, oh tadi yang coklat ini nih. Coba yang ini ya Kang ya. Enak Kang. Coklat sama susu, perpaduan yang sempurna kan. Ada susu coklat tuh, ini coklat banget sama susu, udah nikmat, tambah ketan, jadi ngejelegur tuh nggak? Apa itu Kang? Ngejelegur, buar gitu di mulut, buruh. Ini Kang? Banana. Sebetulnya ide awalnya gimana sih Kang? Awalnya itu saya waktu main ke Malang, nyobain di Malang, ada ketan susu juga, terus saya ngelihat. Opportunity-nya untuk di sini, jadi saya coba kulik-kulik lagi. Bentuknya sama? Bentuknya beda. Hampir mirip, cuman dia nggak pakai susu cair. Oh, ini modifikasi ya, Kang? Iya, pakai susu cair. Harus begitu dong. Inovatif. Nah, ini susu pisang. Susu pisang. Ini es teh tawar. Ah, ini. My favorite. Teh tawar hangat. Mangga, Kang. Ini, saya dengar suara jus tadi, ini dari susu, dari pisang... Pisang langsung di blender sama susu. Oh, berarti ini bisa dibilang fresh. Fresh. Segar. Fresh. Ya, mulut Sunda, fresh. Mantap, balance. Tetap ya, Kang? Karena saya tawar favorit, Neng. Sekarang kita foto-foto yuk. Kang, setelah makan-makan, biasanya kita foto-foto nanti disimpan di IG kita. Ya, jangan lupa juga ya, Kang ya. Follow Twitter sama IG kita ya. Kamu juga yang di sana, pengunjung sejati, Twitter sama Instagram kita. Okefood_net. Berhubung bergerak dalam bidang ketan, pada saat foto, Akang bilang,
susu gitu ya Kang ya. Oh susu kan ketan. Oh ketan, enggak ketan kasih susu. Bilang ketan ya Kang. Oke. 1, 2, 3. Ketan.